Syedaralun, sebelum sampai di mercusuar William Storen, Pangdam Iskandar Muda, Mayjen Muhammad Hasan dan rombongan serta CEO Transkontinen, Ismail Rashid dijamu makan siang pada hari Sabtu 12 Februari 2022. Jamuan makan siang begitu nikmat, dengan pemandangan langsung menghadap lautan lepas nan biru. Turut berhadir Asops Kasdam Iskandar Muda, Kolonel Rianto, Asper Kasdam Iskandar Muda, Kolonel Muhammad Syahroni, dan Aster Kasdam Iskandar Muda, Kolonel Deni Gunawan. Selain itu, turut hadir Dandim 0101 KBA Kolonel Infanteri Muhammad Nas dan Kasdim 0101 KBA Muhammad Fahdi. Setelah jamuan makan siang, Pangdam beserta rombongan melaksanakan sholat zuhur berjamaah di musola. Beberapa saat kemudian, perjalanan kembali dilanjutkan menuju mercusuar William Storen. Perjalanan kali ini cukup menantang, sehingga beberapa kali rombongan dalam bus terpaksa turun sebab kendaraan tidak kuat menanjak. Ada batunya. Tunggu. Dari Aceh Besar, Syamsul Azman, Serambi On TV.